Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Soleh. Ini saya akan membagikan tips mendempul mendempul sangkar yang ceklong-ceklong. Jadi kayak si beton itu loh, seperti ini. Seperti ini itu terlalu dalam, jadi kayak ceklongnya dalam. Menggunakan ini, saya pakai ini biasanya, ini sanpolat, ini saya pakai ini 1 kilo, saya pakai ini terus, biasanya pakai ini juga, ini gandengannya, jadi kayak semacam pengering gitu loh kalau menurut saya. Jadi ini kan yang mau didempul kan cuma sedikit tapi dalam ya ini. Ini sama ini. Terus ini juga. Nah, terus ini. Ini. Jadi ini kayak retak ini. Ini biasanya ini kayak batangnya pohon itu loh. Nah, yang dipakai waktu ini masih utuh gelondongan kayu. Nah, ini retak ini sama ini. Ini juga. Jadi saya hanya menggunakan ini takarannya cuma segini, hanya sedikit ya, kira-kira seginilah, kira-kira sedikit saja. Nah, nanti kita campur pakai ini. Nah, seperti ini. Ini hanya menggunakan lidi cuma sedikit saja seperti ini ya. Kita campurkan di sini. Oh, sama kok, cuma kemasannya yang beda. Hardener for polyester putih. Sama. Jadi kita yang ini, ya ini segini takarannya, sedikit saja pucuknya beting, yang ini juga ini sama. Nah, kita aduk. Sampai rata, kita aduk sampai rata. Jadi selesai kita aduk sampai rata, ini seperti ini ya. Sekarang kita oleskan pada yang berlubang. Sedikit-sedikit saja. Kita ratakan. Ini saya meratakan pakai kapi, ini juga bisa pakai kapi, ini juga bisa, tapi saya pakai ini, ada pisau bekas ini, sudah enggak tajam lagi. Nah, aman. Jadi ini kita ratakan.
tadi sudah didempul, yang kanan dan yang kiri ini. Ini sudah. Jadi kita tunggu. Kita tunggu sampai sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Lihat cuaca, kalau cerah ya mungkin 1 jam, panas itu kalau mungkin agak mendung ya mungkin saya biasanya 2 jam. Jadi setelah pendempulan selesai dibiarkan dulu, nanti kalau agak mamel baru nanti dijemur. Udah gitu aja, nanti terus di kertas gosok. Kalau saya biasanya pakai kertas gosok air itu, campur air itu ukuran 1000 tuh. Kalau misalkan agak yang gak kasar sedikit ya gak apa-apa gitu. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui atau gimana, saya cuma berbagi gitu. Misalkan kalau ada salah, ada kurang lebihnya kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.